Assalamualaikum. Balik lagi di Bengkelologi. Oke, setelah kemarin eh, saya sudah upload video part satunya itu un unboxing eh BL Heli sama USB-nya. Lalu part 2-nya itu ada review atau unboxing motor dinamo ya, motor dinamo surplus. Nah, oke sekarang kita akan coba mempraktikkannya. Ini eh, saya berdasarkan pengalaman pribadi ya di sini saya juga masih pemula masih belajar mungkin kita di sini akan belajar bersama pemasangan ISC Ubek dan motor Oke okay, ceki Bro Oke okay, di sini sudah ada Ubek ya ini you nya ya terus ini ada apa namanya e, SCbllly di sini ada motornya ini dari outlander motornya. Terus di sini ada baterai ya. Di sini saya menggunakan baterai 2S dan pakai konektor XT60 ya. Ini sengaja saya pakai yang ini biar nanti yang r lagi bisa tetap pakai yang ini. Oke, setelah itu tadi saya sudah membuat ini ya. Sudah membuat konektor XT60 ke T-Plug ya. Ini sudah membuat ini soketnya buat masuk ke sini ya. Buat masuk ke Ubac dan pilih eh, oke di sini satu lagi ada receiver ya di sini saya menggunakan e, remote radio link 6 channel ya 6 channel ini remote nya ya saya pakai remote ini ya 6 channel nah oke sekarang kita akan coba pasang aja ya nah untuk yang pertama di sini kan ada yubek ya Yubek ini tuh e, apa untuk memberikan supply nah di sini kan ada tiga kabel ya ada tiga kabel itu ada yang coklat ada yang merah sama yang kuning. Nah, di sini tuh yang warna kuning nggak dipasang ya. Yang nggak dipasang, kenapa? Karena yang kuning itu kan itu ke signal ya. Jadi yang dibutuhkan juga dari baterai untuk ngasih setrum ke remote ya. Jadi di sini yang digunakannya itu yang warna coklat dan warna merah atau ground ya atau ground. Nah di sini kita colokan ada ini kan ada 6 channel ya. Ini bebas sih biasa yang channel satu kan untuk apa servo ya channel 2 untuk e, apa ESC nah di sini saya menggunakan channel nomor 4 ya karena nomor 4 jarang dipakai sih kita kita pakai ke channel 4 nah ini nih ya masukin jangan sampai kebalik yang oranye itu ini enggak dipakai ya yang merah itu positifnya yang coklat ini untuk negatif ya ini jangan sampai terbalik nah ini yobek back ya nah sekarang kita ke apa ESC ya. Nah untuk ESC juga sama ini untuk ke strum ya atau ke baterai. Di sini ada untuk ke motornya dan di sini ada menggunakan dua kabel ya. Ini putih dan hitam. Putih ini masuknya ke signal ya. Yang hitam ke eh, ground. Ini yang merahnya enggak ada. Kenapa? Karena nanti ubeknya ini dari ESC ini sudah dikasih supply oleh ubek ya jadi di sini nggak perlu menggunakan strum lagi nah ini ESC kita pasang ke channel 2 ya tapi sebelum itu kita pasang dulu ini motornya ya ini, ini motor bus, bus nya ini ini motor bus, -bus ya outliner nanti itu yang motornya itu yang luarnya ini ya ini yang luarnya motor nah di sini ada tiga kabel ya nah kita pasang kabel yang tengah ini ya ini ke ground ya ke tengah ini ke tengah nah, gini ya nah ini ada dua, dua lagi ya ini warna coklat sama kuning ya ini nanti kalau misalkan posisinya terbalik bisa diputar-putar ini bisa forward atau reverse ya tapi ini bisa juga di setting di remote nya ya tergantung settingan remote nya oke kita coba aja masukin ke sini ya masukin aja nah gini ya yes. nah untuk yang biru kuning ini, atau busukat ini, nggak apa-apa, terbalik, tapi diusahakan nih yang tengah itu jangan sampai terbalik, ya, jadi harus seperti ini, hitam itu ke ground, ya, nah, selanjutnya kita lanjut lagi, ini, tadi, eh, masuk ke channel 2 ya channel 2 jangan sampai terbalik ini kalau ini putih berarti ke e, signal ya kalau ini kuning jadi tergantung dari model soketnya ya ini masuknya ke sini ya nah kayak gini nanti nah setelah itu ini sudah masuk ya nah di sini kan tadi saya sudah membuat ini ya ini membuat membuat tap plug nya ini udah membuat tap plug jadi biar satu sumber dari baterai ini nanti masuk ke sini ya. saya kita colokin dulu yang ini ya, yang buat ke US, yang ke ESC, ini buat yang ke Ubek ya. Nah, jangan lupa ini remote nya nyalain dulu. Oke, sudah remote nyala. Kita akan coba langsung pasang ya baterai ini. Nah. Oke ini tandaannya kalau udah gini posisi sudah nyambung ke remote ya Nah kalau posisinya seperti ini Nah ini berarti belum ada signal ke remote ini ya Jadi kita nyalakan Oke Nah ini udah masuk ini ya Nah kita akan coba puter ya kita akan coba jalanin Ini seperti kayaknya ya nanti Nanti ini mungkin akan saya rapihkan lagi saya akan nafikan, akan sesuaikan ke kit rakitan punya saya ini. Ini sudah ada di channel bengkel ya. Ini bisa dicek, ini rakitan benar-benar saya ini belajar sendiri ya. Mulai dari rakit sasis, shockbreaker, terus nyatingnya, walaupun ini gak tau bener gak tau tapi pas pakai sih kemarin kalian bisa lihat di video-videonya ya. Oke, ini tontonannya sudah dipasang ya, tapi saya belum pasangin ke apa namanya ke body mobilnya. Kita akan coba dulu ya. Oke, okay. kita akan coba maju. Oke, okay, ini udah muter ya. Nah, ini muter ya. Jadi yang muternya itu casing luarnya ya. Kita akan coba agak kencang. Uh. Oke, okay, ini untuk barusan maju ya. Sekarang kita akan coba mundur ya. Kita coba mundur. Nah, ini muter ya. Wih, mantap. Jadi si Outliner ini tuh yang motornya itu luarnya ya. Kan kalau yang inliner kan yang motor itu ini ya. Ininya diam gitu kan. Ini saya kenapa pakai yang Outliner Pengen nyoba aja sih sebenarnya. Pengen ngecek aja ini. Pengen ngecek nanti kalau misalkan bagus Alhamdulillah kalau enggak nanti kita akan cari settingan yang pas ya tapi e, dari kemarin yang jual ini dari Tokped ada ya namanya e, cuan RC saya beli di sana kalau untuk e, motornya ini saya beli di ah napa masa cerebonnya tokonya ini dan untuk SC sama you ini saya beli di cuan RC Oke okay? Ini mungkin ya, eh, nanti coba di video selanjutnya saya akan coba eh, pasangin ini ke RC ini ya. Nanti di part 4 mungkin kita akan cek, kita akan lihat segimana mantapnya SCBL eh, heli, ub dan Supras, hobi ya, ini crawler ini yang 53542 yang 1400 KV. Oke, okay, mungkin segitu dari bengkel Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada misalkan kata saya salah. Di sini juga saya masih belajar. Kita belajar bersama intinya ya. Oke, okay, terima kasih. Jangan lupa subscribe bengkel Logi.